Ada berita gembira yang datang dari pasangan Judika dan Duma Riris. Karena sekarang nih, Duma lagi hamil lagi, anak kedua. Nah, kalau pengen tahu gimana sih, langsung saja kita simak penuturan dari Judika tentang kehamilan kedua dari Duma yang telah masuk usia ketiga bulan. Belum hilang kebahagiaan pasangan Judika dan Duma Riris atas kelahiran putri pertama mereka, Cleo Deora Borusihotang, pada bulan Oktober tahun lalu. Solois berusia 36 tahun ini beberapa waktu lalu kembali menyampaikan kabar gembira jika sang istri kini rupanya telah kembali mengandung anak kedua mereka dengan usia kandungan yang telah menginjak 3 bulan. Karena bentar lagi juga calon adenya ada lagi. Jadi sekarang udah 3 bulan. Tadinya belum mau bilang, kemarin aja udah ketahuan sama Pawe, karena kan katanya pemali ya, maksudnya 4 bulan dulu atau apa baru ini. Jadi besok kita mau cek ke rumah sakit. Mudah-mudahan semuanya sehat. Melihat Duma yang kini mengandung di tengah kondisi Cleo yang masih belum genap berusia 1 tahun, apakah ini memang sudah menjadi rencana Judika dan Duma sejak awal? Ya memang kita bilang waktu itu kalau dikasih cepat-cepat aja gitu, karena memang supaya dia kalau capek sekaligus gitu, habis itu ya udah gitu. Karena nanti kan dia kalau break gitu kan takutnya ya umur juga kan, umur kan cewek kan lebih takut biasanya kan. Terus ya udah, yang ya kalau nanti Tuhan kasih ini yang cowok, udah kita, aku sih bilangnya mau cukup dua aja gitu. Supaya sekarang sih maunya gitu. Ya maksimal 3 lah. Ya paling terakhir banyak jadinya. You're the light, you're the night. Di kehamilan anak keduanya, Judika juga merasakan perbedaan yang sangat drastis pada sang istri, yang diakui kini menjadi lebih kuat dari biasanya. Sekarang dia lebih kuat, lebih kemarin geser apa tempat tidur, sama beresin tempat tidur semua sendiri. Terus aku bilang, kok jadi perkasa begini istriku, karena itu berat kan. Terus ya nggak tahu, mungkin ini tanda-tanda baik ya kita mau. Karena doanya kita laki-laki, ya mungkin itu salah satu tandanya gitu. Tapi nggak tahu lah. Apapun yang dikasih Tuhan kita terima. Tapi kalau ditanya maunya apa, kita mau cowok supaya lengkap. Gitu. Pengennya anak laki-laki. Biar pas cowok-cewek. Kita doakan saja semoga kehamilan kedua Duma Riris terus berjalan lancar dan sehat hingga tiba proses persalinan. Well, congratulations Judika dan Duma. Fading in, fading out, on the edge of paradise, every year.